Selamat datang di Teknologi Galeri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat tulisan yang unik pada WhatsApp. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk diucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke guys, kita bahas sekarang. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu WhatsApp kita. Oke, setelah itu kita akan mencoba membuat tulisan bold ataupun tebal dengan menambahkan bintang di awal dan di akhir kalimat seperti ini. Oke, setelah itu baru kita kirim. Nah, ini adalah cara yang mudah tanpa aplikasi. Nah, yang kedua adalah kita akan membuat tulisan menjadi miring. Ya, gimana caranya? Kita hanya menambahkan tanda underscore seperti ini contohnya. Oke, kita kirim. Mudah bukan? Yang berikutnya adalah kita membuat tulisan yang ada coret di bagian tengah, yaitu dengan cara menambahkan tanda seperti bergelombang seperti ini. Ya, seperti ini. Mudah bukan? Dan bagaimana ketika kita ingin menggabungkan antara tebal, miring, dan juga garis tengah? Jadi, kalian guys bisa memadukan. Contohnya kita akan membuat tebal dan miring, yaitu dengan cara bintang, underscore, baru kita tulis apa yang akan kita tulis. Setelah itu kita underscore lagi dan bintang, setelah itu baru kita kirim. Seperti ini. Tulisan tebal dan miring. Ya. Jangan lupa kita tetap ditambah underscore dan juga bintang. Setelah itu baru kita kirim. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Ini lebih menarik dibandingkan dengan kita mengirim WA dengan biasa-biasa saja. Nah, bagaimana sekarang ketika kita ingin membuat tulisan tebal dan juga coret? Sama seperti tadi, kita awali dengan bintang, setelah itu kasih tanda seperti yang bergelombang, kita tulis dan kita akhiri dengan bergelombang dan ditambah dengan bintang. Seperti ini contohnya. Tebal dan coret. Ya, itu adalah caranya. Dan yang terakhir adalah gimana ketika kita menggabungkan antara ketiganya, yaitu tebal, miring, dan juga coret. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita tambahkan terlebih dahulu bintang, setelah itu baru kita tambah dengan tanda yang bergelombang, setelah itu baru kita tambah dengan underscore, baru kita tulis tulisan tebal, miring, dan coret. Terakhir, kita ditambahkan dengan underscore. Di situ baru kita tambah tanda yang bergelombang. Setelah itu baru kita tutup dengan tanda bintang. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam chat bersama kawan, pacar maupun saudara kita. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga channel ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara klik subscribe, share, dan juga like. Terima kasih.